on the way to you, in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. Mobil konsep Toyota CHR akhirnya melakukan debut dunianya di ajang Frankfurt Motor Show 2015. Seperti diberitakan sebelumnya, desain mobil ini sangat kental dan sangar dengan tampilan yang segar. Toyota baru saja meluncurkan mobil prototipe CHR Prologue. Konsep yang dibuat oleh Toyota European Design Development, ED2, di Prancis, ini bertujuan untuk menciptakan produk baru untuk pasar Eropa di segmen C-Car dan melangkah lebih jauh dari yang telah dicapai CHR saat ini, dan akan diproduksi massal. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments. Beberapa ciri khas bentuk CHR yang tajam dan futuristik terlihat di beberapa bagian dan kini semakin elegan. DNA dikelola oleh tim desain Eropa Toyota. Selain kesan desain yang advance tersebut, beberapa bagian memiliki desain yang kokoh. Permukaan depan menggunakan desain hammerhead, mirip dengan produk Toyota modern lainnya. Grill depan berukuran kecil dan memiliki headlamp yang tajam dan tipis. Ukuran pelek yang besar membuat tampilan samping lebih personal dan terlihat jangkung meski dengan garis atap yang landai. Sedangkan untuk warna bodi, CHR konsep menggunakan 3 basis warna yakni metal silver, carbon black serta sedikit warna emas pada bagian atap. Skema warna ini membuat mobil modern ini tampil mencolok kembali. My soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in this moment. Bagian belakang terus menyerupai model saat ini, kaca spion kecil, sudut lampu rem tajam, strip lampu rem LED, dan difuser belakang besar membuat kesan futuristik semakin terlihat, interior dan mesin belum ada bocoran. Toyota tentunya menawarkan berbagai teknologi elektrifikasi ke pasar Eropa yang terkenal dengan target emisi yang ketat. Segmen C-SUV juga ditawarkan rangkaian teknologi elektrifikasi plug-in hybrid dengan baterai yang diproduksi di benua biru. Stars aglow, heavens up above, got me below.
as I head to you, like the river flows, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings. Pendekatan ini berupa beberapa rute yang digunakan Toyota di setiap pasar kendaraan di dunia. CHR pertama kali dirilis pada 2016 dan proses pengembangan SUV crossover ini telah berlangsung sejak 2013. CHR merupakan produk pertama yang menggunakan platform TNGA sejak diperkenalkan. CHR sendiri merupakan singkatan dari Compact High Rider dan diproduksi di beberapa pabrik Toyota antara lain Jepang, China, Turki, dan Thailand. Pilihan mesin meliputi transmisi CVT 1.2 liter, 1.8 liter, 2.0 liter, dan teknologi hibrid motor listrik. Model terakhir ini kemungkinan akan menjadi versi BEV. CHR baru akan ditawarkan di Indonesia sebagai versi hibrid setelah beberapa waktu dengan mesin bensin. Harganya dibanderol mulai dari Rp586,2 juta untuk varian warna non-premium dan Rp587,7 juta untuk varian warna premium. Kedua versi memiliki mode pesanan instan. Dari segi penjualan, CHR masih tertinggal dari saudaranya, Corolla Cross, yang juga menawarkan teknologi hibrid. Data massal menunjukkan bahwa rata-rata CHR didistribusikan sebanyak 10 unit per bulan. Pengalaman berkendara hibrid yang lengkap ada di mobil ini yang dibangun di atas platform Toyota New Global Architecture, TNGA, terbaru. Tapi itu juga platform dasar untuk Prius dan Corolla generasi 2016. Itu berarti ada sesuatu yang berbeda dari apa yang telah Anda lihat sebelumnya. Saat dibocorkan, mobil ini memiliki 3 pintu, kini ternyata menjadi 5 pintu. Ini menunjukkan bahwa Toyota CHR akan hadir dengan gaya bisnis. Seperti yang dikatakan Carl Schlich, Vice President of Sales Toyota Motor Europe, bahwa pihaknya memang berencana membuat mobil ini benar-benar turun ke jalanan. Meskipun, Toyota CHR terlihat sedikit berlebihan. Ini adalah mobil konsep, kami serius dan kami benar-benar akan mengendarainya di jalan, kata Schlich dikutip dari Chartvisors tanggal 9 November tahun 2022. Nah, setelah melihat betapa hebatnya penampilan sang penantang Honda HR-V, menurut Anda mana yang lebih menarik? Salam Car Car Channel. By the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is meaning like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes
stars aglow. Heaven's up above, got me below. As I head to you, like the river flows, walking slowly.